Nanti dia nanti kalau dia udah panas nanti naik sendiri. Nah itu ketahuan tuh. Oh itu bensinnya itu dia. Nah, kalau jadi ini AFR tuh AFR. Apa ya namanya itu ya? Perbandingan antara udara sama bensin gitu yang masuk ke dalam sana itu. Iya. Yeah. Kan kalau ini sih enggak, ini sih cuma untuk iseng-iseng biar ada biar bergerak-gerak aja kalau ini kan sudah bergerak. Gas tinggi ya, gas. Ini cuma untuk apa ngetes vakum itu, vakum di intake-nya aja. Ya. Jadi disambungin ke vakum intake. Jadi kalau kita tekan biar ada yang bergerak-gerak aja. Nah, ini kan kelihatan dia mulai naik nih. Dia nanti sampai ke posisi yang normalnya. Jadi kalau misalnya setelannya udah pas, nanti kalau saya ini kadang-kadang kalau semakin kenceng dia semakin kurang ininya. Jadi kalau di 80, 90, 100 dia di optimal. Tapi kalau misalnya bensin. Kondisinya pelan kayak gini terlalu boros gitu sih. Karena kan setelan itu tak setel boros. Oh kalau tidak jalan selain standar malah boros. Karena setelan itunya tadi setelan tekanan bensin. Barnya tadi. Saya naikin. RPM-nya kuat berapa ini, Pak? RPM ini belum pernah saya tadi. Ini kan baru di Ryan ya. Pokoknya Ryan, kalau Indra sih belum berani. Ya, takut toh. Bahaya. Indra Ryan. Tapi iya. Yang penting bisa jalan pergi, jalan pulang. Kalau Casper cuma di 6.000. 6.000. Ya, kalau ini paling halus ya mesinnya. Mas, ya. Ini nggak kayak lo.